Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nia Mitsubishi. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai pajak STNK tahunan untuk mobil Mitsubishi Xpander Cross yang model baru. Nah, kira-kira berapa kan nominal pajak STNK-nya? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Xpander Cross. Pertama kita mulai dari mobil Mitsubishi Xpander Cross model baru yang transmisi manual dulu. Untuk mobil Mitsubishi Xpander Cross yang model baru transmisi manual ini, kalau di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jogja, untuk pajak STNK tahunannya sekitar Rp3.722.000. Kalau untuk wilayah Jawa Barat dan juga Banten beda lagi, di sini nominalnya sekitar Rp4.057.000. Dan untuk wilayah DKI Jakarta juga beda, kalau untuk pajak Jakarta, pajak STNK tahunannya Rp4.616.000. Dari mobil Mitsubishi Xpander Cross model baru yang transmisi manual, sekarang kita beralih ke yang tipe premium package. Untuk mobil Mitsubishi Xpander Cross model baru yang tipe premium package, untuk wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogja, pajak STNK tahunannya sekitar Rp3.856.000. Sedangkan kalau untuk wilayah Jawa Barat dan wilayah Banten, nominalnya beda, sekitar Rp4.204.000. Dan untuk wilayah DKI Jakarta, beda lagi, nominalnya sebesar Rp4.784.000. Nah, itu tadi detail mengenai pajak STNK tahunan untuk mobil Mitsubishi Xpander Cross model baru di tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander Cross. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander Cross semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya, di sini ada channel Gudang Mitsubishi yang akan memberikan informasi terbaru mengenai update unit ready stock dari mobil Mitsubishi. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga bermanfaatnya. Sekian, jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.